Ram, laki-laki usia 33 tahun, ditangkap petugas di kediamannya di Jalan Gunung Welirang, Denpasar Barat lantaran menyimpan sabu-sabu untuk dipakai dan diedarkan. Setelah dilakukan penggeledahan badan, ditemukan satu paket sabu dan satu paket kokain di dalam helm yang dipakai tersangka. Selanjutnya kamar tersangka digeledah dan petugas kembali menemukan satu paket sabu beserta sedotan, serta satu bendel plastik klip. Tersangka lainnya adalah Wir dan Dik, yang ditangkap petugas lantaran kedapatan menyimpan 5 paket sabu di rumahnya di Jalan Tukat Barito, Denpasar Selatan. Petugas juga mengamankan 5 paket sabu, timbangan, plastik klip, beserta bong. Ketiga tersangka kemudian digiring ke Polresta Denpasar untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka Ram, satu paket sabu merupakan sabu palsu yang akan dijual kepada wisatawan asing. Satu paket sabu lainnya adalah sabu asli dan khusus untuk penggunaan sendiri. Ini kokain dari tawas ya. Nah, terus ini kamu buat dari obat-obatan. Tapi ini asli. Iya, buat dipakai. Ini buat dipakai, ini buat kamu jual yang palsu. Iya. Pintar sekali kamu ini. Tapi dari yang jelas kamu sudah bikin ini palsu, gitu ya? Iya. Yang palsu dijual kemana? Tawas. Ke Bule. Ke Bule. Iya. 2 juta nih? Berapa? 200 dikasih. Oh, 200 dikasih. Ya, enggak rugi juga kamu, enggak? Iya. Kalau ini kokain ini. Kamu namakan kokain? Iya. Kasat Reserse Narkoba Polresta Denpasar, Kompol IG Deganevo mengatakan, ketiga tersangka merupakan orang baru yang tidak tergabung dalam satu jaringan. Namun terkait sabu yang dipalsukan, pihak kepolisian masih menunggu hasil uji laboratorium. Untuk sementara, ketiga tersangka harus mendekam di balik terali besi Polresta Denpasar. Desa Karyani dan Kadek Suantara, Bali TV.